Nanti kerjasama dengan Kak Gama, difasilitasi Kak Gama. Nanti saya undang studi banding BUMDES ke Jawa Tengah. Alhamdulillah. Kapan Pak? Besok Pak atau? Lusa lah. Lusa. Lusa. Kades. Kades, ya. Kades, semua. Oh, iya. Itu para kepala desa. Nanti kami akan kerjasama dengan Unhas. Kami akan memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi yang ada di desa, anak-anak berprestasi yang ada di kelurahan, yang semuanya juga ini dibiayai memakai dana desa dan juga dana kelurahan. Sehingga apabila ini dikirim, maka satu angkatan insya Allah ada 167 orang yang akan dibiayai memakai dana desa dan juga dana kelurahan, yang insya Allah mempercepat pembangunan SDM yang lebih baik di wilayah Kabupaten Goa ini. Dan insya Allah untuk APBD Kabupaten mengirim anak-anak berprestasi yang ingin kuliah di luar dari Sulawesi Selatan. Jadi kami bagi tugas para desa dan kelurahan membiayai kepada anak-anak berprestasi yang mau kuliah di Makassar saja, tetapi anak-anak berprestasi yang mau kuliah di luar Sulawesi Selatan akan dibiayai memakai dana kabupaten atau APBD kabupaten. Mudah-mudahan niat baik pemerintah Kabupaten Goa ini disambut juga oleh Kagama, sehingga insya Allah kita mampu mencetak sumber daya manusia yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena saya sempat membaca program kerja dari Kagama, yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia. Kalau peningkatan sumber daya manusia, maka pemerintah Kabupaten Goa siap untuk selalu bekerja sama dengan Kagama mencetak SDM yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Mohon perkenan Bapak Ketua Umum, Pak Gubernur Jawa Tengah untuk bisa memberikan sambutan bersama dengan Ketua Kagama Sulawesi Selatan. Dan salam sehat untuk kita semua, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak Ibu saya doakan sehat. Saya pengen lihat teman-teman kades dulu berdiri. Yang merasa kades, waduh, ya. Yeah. Wow. Apa kalian teriak? Tapi kita mesti belajar dulu, makan coto Makassar dulu biar ini biar enak. Pak Bupati, Pak Anan, terima kasih sudah menyambut. Ini surprise beserta Ibu. Dan tentu surprise juga ini Forkompimdanya Bu Farida komplit ya. Makasih loh sudah hadir, Bu Kajari, Pak Kapolres, pengadilan, dari Kodim, aduh luar biasa. Ini teman-teman Kagama merasa tersanjung. Tadi kalau Mas Didi tadi sampaikan di sini, tidak banyak daerah yang saya kunjungi yang sedang membangun desa inklusi. Tidak banyak. Ide awalnya kita dorong dengan kerjasama dengan Kementerian Desa. Waktu itu ya, karena kita mendengar desa udah dikasih anggaran gitu ya, bapak-bapak, ibu kepala desa, terus kemudian dia harus berjalan membangun desanya, tapi bukan tanpa persoalan, ada persoalannya. Banyak desa yang sekarang larinya kencang banget, kencangnya luar biasa. Dan pada saat itu bukan berarti tanpa persoalan. Persoalannya kemudian representasi dari perwakilannya siapa. Maka saya terima kasih teman-teman Kagamanya berdiri dong, baik Pengda, PP semuanya. Nah ini teman-teman Kagama saya yang tuanya di sini Bu Farida, ya Prof Farida, yang ternyata gurunya Pak Adnan, penguji lagi gitu. Jujur aja Pak Adnan, galak enggak dulu? Enggak ya? Kok kelihatan tertekan?
Gak galak ya, sedeng-sedeng gitu. Makasih Bu. Ya, maka kemarin saya mau acara kesini, istri saya ikut, anak saya ikut gitu ya. Kebetulan istri saya kagama, anaknya belum kagama, baru belajar. Dan tentu saja kawan-kawan sudah berkeliling, Mas Didi ini berkeliling ke banyak tempat. Dulu biasanya kita peduli bencana, terus kemudian kita sekarang masuk ke desa. Ada lagi yang kemudian ya model-model pendampingan, dan alhamdulillah alumni keagama ini kira-kira sudah ya 500 ribu lebih dikit lah. Kepengurusannya juga lumayan aktif di hampir seluruh negara, jadi di seluruh dunia ada. Jadi kalau kita ngobrol tentang satu isu, kalau kita nggak sanggup kita lempar ke kampus di UGM, terus kemudian nanti kalau nggak kita cari teman-teman yang sekarang ada lagi belajar lah atau bertugas di banyak negara. Kita coba kolaborasi untuk kita selesaikan. Idenya dulu sebenarnya, banyak kawan-kawan kades yang ketika membangun desa, yang larinya kenceng banget, ini gak bisa ditiru. Karena emang leadership, apa kepemimpinan kadesnya itu hebat. Tapi kan ada yang tidak itu masalah terus. Periksa kejaksaan gitu ya Bu ya, kepolisian datang, begitu. Datanglah ke saya, ngobrol, terus kemudian cerita. Gimana ya Pak Gub ya? Kau buka dong. Buka komunikasi, libatkan masyarakat. Dan itu akan membantu kawan-kawan di OPD. Akan membantu. Maka desa yang undang-undangnya didesain dengan sejarahnya, ya, terus kemudian dengan akarnya yang dia miliki, asal-usulnya, itu sebenarnya beda. Maka saya orang yang tidak setuju bahwa birokrasi desa itu mengikuti kakaknya kabupaten, saya nggak setuju. Desa itu khas saja desa. Jadi jangan berharap kawan-kawan kades birokrasinya kayak kabupaten. Satu SDM-nya kurang, nggak mungkin dong. Umpama pengadaan atau ngerjain apa pekerjaan kegiatan di desa, kalau di model seperti kabupaten SDM-nya nggak bisa. Birokrasinya pasti rumit. Maka yang ada pemusyawarahnya. Musyawarah inilah dibutuhkan partisipasi, itulah inklusivitas sebenarnya yang mau kita bangun. Jadi kalau Mas Didi udah menjelaskan ya ke kades ya gampang aja, partisipasinya diajak. Maka saya sambut baik gitu. Pak Bupati yang sudah mengajak para penyandang disabilitas gitu. Saya punya pengalaman 9 tahun jadi gubernur, itu setiap musrenbang Pak Bupati itu kelompok perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas itu adalah tiga kelompok yang boleh bertanya pertama. Yang lain belum boleh. Tiga dulu yang pertama. Jadi kita paksa. Kamu tanya, kamu masukannya apa? Baru kita sadar. Pama tadi, inklusivitasnya dikaitkan dengan aksesibilitas penyandang disabilitas. Nah, itu nanti fasilitas. Kalau orang penyandang disabilitas mau piknik di tempat ini, kira-kira aksesnya oke apa enggak oke? Itu mesti dalam satu pikiran kita. Perempuan yang biasanya selalu di rumah saja itu, belum tentu loh ya. Kemarin saya ngobrol dengan pekerja migran, TKW paling banyak. Itu ternyata dia penghasilannya luar biasa. Tapi kalau itu kita kirim, hasilnya dikirim ke rumah, yang jaga di rumah, ke bapak-bapaknya Pak, maksudnya gitu. Itu enggak menghasilkan sesuatu, malah kawin lagi. Halo, halo bapak-bapak, halo. Maka apa yang kita perlukan, mereka minta untuk dilatih. Maka latihannya apa? Managerial. Yang di rumah dilatih, bukan yang sedang kerja. Saya pernah nengok di Hong Kong, Pak Bupati. Jadi, Bu Farida di sana itu, wah top. Penggeraknya dulu namanya Republik Ngapak. Ini orang yang bahasanya ngapak-ngapak, istri saya itu ngapak-ngapak dia. Ini kelompok dari Banyumas. Tapi kalau punya anak yang agak cerdas, dia bilang bisnisnya digital. Ini penting ini, bisnis digital. Jadi ada yang maknya pinter bikin makanan, tapi packagingnya jelek. Nah kemarin 2 tahun ya Pak Bupati, saya kira sama lah ya. Di sini, di gua pasti sama, nggak boleh kemana-mana. Kalau keluar kumpul-kumpul gitu, dibubarin Pak Kapolres pasti gitu kan. Galak lagi Pak Kapolresnya gitu ya. Ubar-ubar gitu. Lalu nggak bisa jualan marah-marah, ngapung-ngapung, nggak usah marah. Ini seluruh dunia kok. Maka jualannya apa? Online. Nah, anak-anaknya yang generasi muda-mudanya yang biasa mendampingi orang tua ini bisa jalan. Nah, sekarang kita tinggal bicara bagaimana membangun itu di desa.
satu partisipasi, semua terlibat, maunya bareng. Teman-teman kades tinggal enak aja sebenarnya. Saya punya program inti ini, nah yang lain kira-kira apa? Oh, tanyain aja. Maka kades enak kan? Tinggal nyatetin aja. Tapi nanti bareng-bareng ya. Tapi nanti gotong royong ya. Itulah yang kemudian dikembangkan. Nah, termasuk tadi saya diceritain Pak Bupati, termasuk desa wisata ini. Ini desa wisatanya bagus. Kalau kita 2 jam aja di sini, dugaan saya akan ngantuk. Karena anginnya enak, semilir. Nggak tahu yang di dalam bungkus itu apa. Tadi apa Bu, yang manis-manis Bu? Barongko. Saya itu kalau ke Makassar, mama terbang dari arah timur, pasti kalau transit yang saya cari barongko. Ya. Manisnya luar biasa. Semuanya manis. Bisa nggak ya? Kemudian cerita desa wisata ini masuk ke medsos. Dan kemudian banyak orang yang memberikan testimoni. Buka jari paling di sini berapa? Sampai 5 tahun, Bu? 2 tahun kan? Bentar lagi pindah ya? Insya Allah. Oh iya, pasti nggak lama-lama lah. Mana ada kejaksaan sampai lama. Pak Tri nggak lama-lama, Pak. Udah berapa tahun, Pak? Baru setahun. Iya. Pasti nggak lama-lama. Beliau-beliau ini buat testimoni, ntar dipindah. Pak Kajati saya kan dari Makassar juga ya. Jadi baru, sama. Ketua pengadilan dari TNI. Suruh testimoni. Terus dia omongin. Maka perlu pelatihan konten. Ini desa wisata bagus banget, makannya enak banget, tiketnya murah banget, kira-kira gitu. Kalau ada, tapi kan mahal Pak, ya itu kan katamu, kataku murah gitu kan. Jadi artinya apa? Selalu memberikan cerita-cerita narasi yang baik. Maka orang kan berkunjung dan mencari. Dan inilah kehebatan dari kawan-kawan desa, kades ya, yang ngelola bumdesnya bagus, pengembangan desa wisatanya bagus. Jadi kalau boleh saya sharing ini, ya, Prof, Pak Bupati, Bapak Ibu, saya itu begitu melihat potensi itu, minimal fungsi sebelah. Fungsi sebelah sini saya ketua umum Kagama. Fungsi hobinya gubernur. Nah, fungsi hobi ini kita jalan-jalan, ternyata kades itu keren. Inovasinya bagus, pengembangan desanya bagus, insting membangun desanya bagus, meskipun kadang-kadang bingung gitu ya. Kalau bingung kumpul. Nah, teman-teman kades itu suka nongkrong di rumah saya. Maka pernah kejadian di sosial. Pak Ganjar, saya pengen ketemu gubernur saya, bagaimana? Gampang aja, mau ketemu kapan? Lalu saya kontak Pak Gubernur. Pak Gubernur, ini ada kades pengen ketemu. Tahu nggak Pak Bupati di teleponnya? Jam 3 dini hari. Dan diangkat. Ini mungkin dua-duanya lagi sholat tahajud ini. Dan diangkat. Dan disuruh datang pagi, dan dia butuh waktu kurang lebih 2,5 jam. Jadi diajak makan pagi. Aduh, kadesnya itu sampai sekarang luar biasa. Seneng banget kalau ketemu. Jadi beberapa waktu lalu datang ke rumah saya, ke Semarang, dan kita dialog. Dengan dialog itu akhirnya terjadi. Ngobrol lah seluruh Indonesia di rumah saya, dan saat itu mereka punya ide-ide brilian termasuk desa wisata. Akhirnya saya terinspirasi ngobrol sama DPRD, dan kita buatkan stimulan. Jadi desa wisata, BUMDES, yang bagus, kita kasih bantuan dari provinsi 1 miliar. 1 miliar. Terus kemudian mereka menggelindingkan. Pasal 1 miliar juga, BUMDESmu jelek. Perbaiki dulu. Umbul Ponggo itu saking orang seneng hanya sekedar bermain air, dulu hanya mandi. Terus pengembangannya apa? Underwater photography. Jadi mereka mengambil sepeda motor, keluarin bensinnya, ditutup rapat-rapat, sepeda motornya masukin air, dia naik sepeda motor di bawah air, difoto. Mahal. Terus kemudian dia sewakan, bukan baju renang lagi, tapi baju renang Putri Duyung. Jadi ada itunya. Dia pesan, maka ekonomi kreatifnya muncul. Mungkin ini bisa menginspirasi. Itu teman-teman, pengusaha-pengusaha yang ada di desa ini tidak saya pungut pajak, Pak. Retribusi. Biarkan mereka kaya. Terus gimana? Kami hanya fasilitasi saja. Karena anaknya kreatif, kadesnya ini, maka dapat bantuan dari banyak. Termasuk dari Telkom, sehingga digitalisasi masuk desa. Warga itu, Bapak Ibu, kalau mau ketemu kadesnya, minta surat, nggak harus ke kades. Ngisi aplikasi saja, di-print sendiri. Kalau perlu cukup masuk di aplikasinya, nanti kalau ini ditunjukkan ke orang, nggak perlu di-print. Free. Terus saya tanya, bagaimana Anda membangun infrastruktur ini?
Pak, mereka kan udah seneng, Pak. Kalau musdes, musyawarah desa, dia bilang gini, Pak Kades, kita disuruh iuran apa nih? Dia menawarkan itu. Nah, spirit ini kemudian luar biasa. Dan yang saya tertarik lagi, kadesnya ini 3 periode. Gak pernah ada lawannya. Kayak Pak Bupati. Gak ada lawannya. Saya gak ada lawan gitu ya. Luar biasa. Gak ada sampai yang berani menantang, gak ada. Padahal daerahnya itu, kalau dari sisi etnis ya, rata-rata samalah. Dari sisi agama, majoritas Muslim. Dia Hindu. Bapak Ibu, karena apa? Karena kebaikan hati. Nah, mudah-mudahan desa inklusi yang ada di sini nanti juga membawa praktek-praktek baik. Terima kasih Pak Bupati. Ini luar biasa. Baru pertama ya Mas Didi ya. Kita ketemu di desa inklusi yang bupatinya, Forkompimdanya, OPD-nya, Kades-nya kumpul. Ini buat saya luar biasa. Saya titip Bu Farida dan teman-teman keagama dampingi terus yuk. Kalau perlu nanti ya saya kemarin ketemu dengan Pak Amran. Beliau sebagai ketua IKA Unhas, yuk Pak kita buat kerjasama yuk keagama dengan Unhas. Nanti kita bikin proyek-proyek yang bisa menyelesaikan problem masyarakat. Nggak usah gede-gede. Tadi itu sudah ada ide ya Bu ya, desa wisata, ekonomi kreatif, pemberdayaan perempuan. Tadi kita lihat gerakan cantelan yang dari 200 kantong ya, sekarang sudah ratusan. Dan donasinya terus. Sampah ya, tadi kita coba bicarakan. Jadi menarik, ini yang bisa kita sampaikan. Dan tadi malam ketemu salah satu nelayan yang kalau masuk kemarau itu memang nggak ada air. Dan teman-teman punya praktek membuat penampungan air hujan ya, dan biayanya murah gitu. Dan kita bantu. Soalnya dari Pemda nggak perhatian, nggak usah. Pemdanya juga kemarin direfokusin terus gitu. Akhirnya apa? Kita cari sumber lain. CSR, filantrop, basnas ya. Yang ini prakteknya sudah ada, tinggal teknisnya nanti dari kawan-kawan bisa masuk. Bapak Ibu, terima kasih. Tentu ini saya merasakan satu semangat bersama dan ingin memperbaiki situasi. Mudah-mudahan menjadi barokah. Amin. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya melaunching desa inklusi ini dimulai dari goa untuk seluruh Indonesia. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan tentang desa inklusif Kabupaten Goa antara Ketua Umum Pengurus Pusat Kagama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Goa dengan tujuan untuk mendayagunakan dan memberdayakan potensi untuk mendukung pembinaan dan pengembangan desa inklusif di Kabupaten Goa. Oke. Rokok unti. Ini dalamnya pisang itu. Pisang iya. Oh, okay. Sari, Pak. Rokok sari. Apa di sini namanya? Rokok unti. Rokok unti. Iya. Kira-kira kalau desa-desa itu yang dibutuhkan apa? Kalau yang di Goa itu Pak, kayaknya bundes yang perlu. Bundes ya? Di mana kalau saya tawarkan nih, dari Goa, nanti kerjasama dengan Kagama, difasilitasi Kagama, nanti saya undang studi banding bundes ke Jawa Tengah. Alhamdulillah. Kapan Pak? Besok Pak? Atau... Lusa. Saya tawarkan tadi desa kembar gitu, dan kita bisa belajar. Umpama belajar desanya, belajar administrasinya, belajar digitalisasi desanya ya. Ada banyak sekali. Dan Kagama bisa mendampingi, dan tentu saja dengan membangun desa inklusi, harapan kita apa yang menjadi kehendak masyarakat bisa ditampung, sehingga mereka bisa komunikasi, berbagi pengalaman, dan sebagainya. Dan tentu Jawa Tengah sangat siap untuk kerjasama ini. Pemerintah Kabupaten Goa selalu membuka diri kepada siapapun yang ingin kerjasama, dan kami bersyukur Kagama bisa bekerjasama dengan Kabupaten Goa saat ini untuk bisa membangun Kabupaten Goa yang lebih baik, yang tentunya akan berkorelasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan kami akan sambut baik Star Village tersebut, desa kembar, dan kita akan melakukan studi banding ke Jawa Tengah dan akan bertemu kembali dengan Pak Gubernur.